sudah melukat guys, sudah diampuni akhirnya dosa. Udah jadi melukat dari KKN, udah diampuni dosa-dosanya nih. Jadi kita lagi ada di Argos Coffee. Jadi kita pernah datang ke sini untuk meramaikan Argos Coffee setiap hari. Jadi buat apa ya? Guys, jadi hari ini kamu bebas. This is my outfit for today. A few moments later. Oh my god, ternyata hujan deras. Jaketku dan helmku. Oh my god. Ya ampun, udah sendirian. Hujan ya. Hujan deras banget. Aduh. Udah mau makan aja ngantri. Hujan banget sumpah tuh. Ya, jaketku. Udah lapar banget lagi. Thank you.
sekarang ini mencari fix makeup. Terus pas makeupnya tuh gak ada yang kayak gede gitu. Ini ada. Ini ada. Tapi kayak BTS gitu gak suka. Jadi ada guys yang bagus. Tadi ada, tapi kok gak, apa gak ada yang warna coklat ya? Kalau ada yang warna coklat kayak aku beli deh. Gak tau ini sudah tanggal. Cari-cari lagi. Ampun. Kabut, hujan banget. Aku beli coklat dulu. Tapi ini masih tidak tahu. Kasih ya, aku beli dua. Kayak cowok aja gue. Ih. Coba aku cari dulu. Ya, bagus banget. Warna coklat. Kalau warna coklatnya bagus banget. Lagi tema Harry Potter guys. Sebentar lagi cari. Ya, aku beli yang ini aja. Pots makeup super gede gak apa. Terus fix ya. Skena banget gak sih outfit? Jadi mau push dan damar kita pulang. Oh my god, oh my god, oh my god. Hujan. Aduh, aku harus cepat. Ini mana motorku? Sumpah kalian harus lihat. Aku juga mau lihat guys. Manakah dia? Wait. Ini aku taruh. Oh no 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 no. Sabar-sabar, kalian harus lihat, pasti banjir. Oh, shit man. Oh my god. Scene pertama. Ya. Apa yang salah? Hotman 911 Kobi Joni Bali. Ini seorang ibu datang menanyakan keabsahan dari akte perdamaian yang dia buat sebagai wali. Sekarang anak-anak yang diwali sudah dewasa. Si anak berhak mengajukan gugatan terhadap perbuatan si wali. Itu harus dicari bukti tidak. Sekali lagi, si anak yang menjadi yang diwaliin berhak juga walinya apabila ada unsur perbuatan melawan hukum. Hotman 911, Kopi Joni Bali. Okay. Hi guys, I'm back to Gianyar with the game. No. Jadi kita akan berpisah. Dia mau ngedit sama cowoknya. Aku ngedit sama cowokku. A few moments later. Hi, good morning. Dia tuh suka bangun guys. Mari kita lihat. Kita tak tahu bisa pulang guys. Kita sudah. Kita lanjutin lagi.
hari ini makan Becky. Hi guys, today aku mau nge-gym. Sumpah keren banget. Kalian pas lihat aku mau perbaiki diriku jadi lebih baik. Enggak sih, kayak biar bagus aja bodinya. Kita lihat output. Jadi aku pakai ini, sepatu ini karena ini rekomendasi bagus banget. Terus ditungguin sama bocil-bocil kematianku. Jadi sebenarnya tuh aku udah lama banget nggak nge-gym. Waktu itu udah sempet nge-gym, terus aku mau lagi. Sekarang mau nge-gym lagi, nyobain yang banyak. Katanya tuh, oh my god. Kita mau ke RPK. Iya. Sekarang kita harus terus buang kecil. Kita sekarang lagi di Jenar. Tuh, kita sudah beli kopi tadi. Titipan orang kantor. Nih. Ya. Yay, kita sudah sampai. Jadi vlogger, guys. Jadi waktunya sekarang kita harus pulang ke kantor. Back to kantor, back to office. Hi guys, ikutin pokoknya terus. Gak tau ya.